Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di antara orang-orang mukmin itu ada dikatakan beberapa laki-laki. Di antara orang-orang mukmin ini ada yang beberapa orang laki-laki yang benar apa yang mereka janji dengan Allah Ta'ala. Bila mana mereka dibenar apa yang mereka janji dengan Allah Ta'ala, ada di antara mereka itu sudah mati syahid, dan ada di antara mereka ini sedang menunggu untuk mati syahid. Dan Allah Ta'ala tidak akan ubah apa-apa perubahan. Di sini tajuk yang kita nak bicarakan pada pagi ini yaitu Tariqul Wusul ila Allah. Setelah kita pertama bermula dengan taubat, bermula dengan taubat, bila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia akan lahirnya muhasabah. Lahirnya muhasabah. Bila kita ni yang Allah panggil adanya muhasabah, dia akan lahirnya khauf. Rasa takut. Kalau kita muhasabah diri kita ni, kita dah sentiasa cek, sentiasa cemok, sejauh mana kita, setahu mana kekuatan iman kita, setahu mana amalan kita, maka dia akan lahirnya perasaan takut. Takut, rasa bimbang, rasa tak sempurna, rasa segala kekurangan. Jadi panggil khauf. Bila adanya perasaan khauf, dalam masa sama juga perlu adanya perasaan rajak. Rajak ni harap. Jangan terlalu takut sangat. Kalau kita takut untuk Allah, kita tidak takut sangat pun, jadi Allah panggil bahaya untuk kita. Jadi dalam masa sama kita kena ada harap. Harap gantungan kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya walaupun kita ni, kalau kita tengok semua kita ni ada kekurangan barang. Kalau kita tengok amalan kita ni terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Dan jauh untuk dapat syurga. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang dulu, kita tidak tahu nak duduk mana. Mati nanti nak duduk mana. Syurga tak layak, neraka tak sih. Lepas tu lagu mana kita nak buat? Maka disinilah paling besar ada pada kita, iaitu harap. Sangat berharap. Walaupun kita ni kekurangan, usia kita pendek berbanding dengan orang ini, amalan kita tak sempurna, tak dibandingkan dengan orang ini, kita jauh dengan Nabi dan sahabat. Maksudnya Nabi tinggal kita dah lama, kemudian Nabi jarak kita dengan Nabi tu jauh, hampir-hampir kita tak kenal Nabi. Tapi Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala sayang kepada kita. Walaupun kita dah jauh dengan Nabi, jarak kita dengan Nabi itu jauh, tapi kita masih mengenali Nabi Muhammad. Itu maknanya bertujuk. Orang panggil orang bawa hidayah Allah Ta'ala ini turun-temurunnya sehinggalah kita boleh kenal Nabi. Tapi adakah kita kenal Nabi semua dengan sahabat-sahabat kenal Nabi? Mantap semua. Sahabat-sahabat dulu dia tak perlu buat maulud. Sambutan maulid Rasul tak perlu. Sebab apa? Sebab dia sudah ada dalam hatinya tu ingatan. Sepanjang hidup dia ada ingatan kepada Nabi. Dia tergambar-gambar dengan Nabi Muhammad dalam kepala dia. Dia masih ingat dia kecek dengan Nabi. Dia masih ingat Nabi-Nabi dia sebut. Nabi dia sebut ke dia. Dia masih ingat Allah panggil kata-kata Nabi kepada dia. Jadi dia tak perlu buat sambutan apa-apa. Tak perlu buat sambutan maulidur rasul. Tak perlu buat sambutan hijratul rasul. Tak perlu buat sambutan isra' wal mi'raj. Tak perlu sambutan awal muharram. Tak perlu.
Sebab apa? Sebab agama yang ada pada dia tu, dia cepok. Cepok 100% daripada Nabi. Telinga dia tu masih dia ingat-ingat. Dia niang-niang lagi dah kena. Ingat kata-kata Nabi. Mama kata apa? Dia tak buat sambutan maulid Rasul pun tak buat. Sebab apa? Sebab dia masih ingat. Orang kata sahabat-sahabat buat kau maulid ni. Memang mereka tak buat. Sebab apa? Sebab mereka sendiri tu, mereka hidup seperti mana hidupnya Nabi. Sahabat hidup seperti mana hidupnya Nabi. Mereka berkelakuan seperti mana kelakuan Nabi. Mereka bercakap seperti mana cakapan Nabi. Mereka hidup, orang panggil hidupnya suasana seperti mana suasana Nabi masih ada. Maka dia tak perlu. Lagi-lagi, sebab apa? Sebab mereka ni sumpah, berlaku sumpah. Nak bayar sama sebab mereka ni orang alim lah. Mereka ni, mereka ni orang panggil sahabat-sahabat ni yang sehingga kau disebut sebagai udul, udul. Sahabat-sahabat disebut sebagai udul. Orang yang sangat adil, orang yang sangat hebat, zaman paling gemilang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ashabi kan nujum. Ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku ni bagaikan bintang-bintang. Bi ayyi qatadaitum ihtadaitum. Mana-mana orang yang ikut mereka, maka kamu akan dapat petunjuk. Maknanya sahabat Nabi ni siapa Nabi sebut? Bintang. Ada gelaran, gelaran hebat zaman dulu, bintang ni diberikan kepada orang sahabat. Nah, sahabat ni diberi gelaran bintang. Ulama-ulama ni diberi gelaran bintang. Tapi bintang sekarang ni bukan diberi gelaran kepada ulama lagi dah. Diberi gelaran kepada artis, pemain bola sepak. Nah, orang sahu. Nah, bintang ni diberi gelaran kepada artis. Nah, ada ulama tak panggil bintang. Nah, kalau kita pergi ke mana-mana bandar, tak ada gambar-gambar ulama ni. Orang tempek. Dengan ni, duk nampak. Iklan-iklan tu orang tak iklan pula. Orang iklan ni penyanyi-penyanyi, pokok artis, tak kan? Pokok orang pemain-pemain bola sepak, orang pakai semua pendek, tak kan? Pokok tu orang iklan. Jadi ayatnya sebab apa? Sebab tak sahur. Nah, ulama ni tak sahur. Sebab apa? Sebab orang anggap tak apa, tak ada ulama pun tak apa. Boleh hidup, boleh makan. Nah, jadi kita Islam ni orang panggil ulama ni mari untuk nak membetulkan dengan manusia ni tentang akhirat mereka. Soal makan ni, soal makan minum ni orang panggil semua orang kerti belakang. Sehingga kan Nabi tak ajar pun masalah hijau. Nah, masalah mula hijau kapa, mula pakai lagu mana, mula buat kapa tu Nabi tak ajar. Nabi kata antum a'lamu biduniyakum. Nabi sebut begitu ya. Antum a'lamu biduniyakum. Kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Kamu usahlah. Pandailah. Lagi-lagi, kamu lebih tahu. Aku ni nak ayat kamu benda akhirat. Kamu tentu tak tahu. Nah, masa depan kamu lepas pada mati. Ni aku hak tahu tentang ayat. Hak tu hijaku. Lagi-lagi, Nabi ni mari. Nah, hijau Nabi ni adalah untuk bawa cerita tentang akhirat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ya ayyuhan nabi inna arsalnakum syahidan inna arsalnakum apa ni ya ayyuhan nabi inna arsalnakum syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Gitu kan. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, kami utuskan engkau wahai nabi untuk bawa berita gembira dan berita menakutkan. Itu hijau nabi. Hijau nabi ini bukan nak suruh kita ni orang paling nak ajar kita wahdi, nak ajar kita noreh, nak ajar kita ni tanah terbakar, nak ajar kita ni buat rumah. Nabi tak mari ajar lagi. Nabi kata pun tak boleh, mau boleh buat dah kerja itu. Aku suruh kamu. Mau nak buat lagu mana silakan.
Nah, Nabi buat agak risainya, jangan buat benda haram sudahlah. Nah, Nabi tidak nak ajar. Nabi kata antum a'lamu bidunyaku, kamu lebih tahu. Jadi hak akun ayat kamu punya benda yang berkaitan dengan akhirat. Nah, agama ni mari nak betul kita ni dengan hubungan kita dengan Allah Taala. Baik, jadi bila mana kita adanya rajak, nah, ada perasaan harap, sangat-sangat harap hidup kita ni. Harap Allah Taala ni balas apa kita buat. Harap Allah Taala ni ampun dosa kita. Harap Allah Taala ni Allah panggil terima ibadat yang kita buat. Mana gantungan hati kita terkuat. Kena kuat dengan Allah Taala. Ana 'inda dhabi 'abdi bi. Nabi kata dalam hadis kursi, Allah Taala berfirman, aku mengikut sangkaan hamba. Aku mengikut sangkaan hamba. Kalau hamba aku sangka lagu tu lah aku ikut. Maknanya Allah Taala katalah, kalau kita duduk bimbang, duduk bimbang, duduk bimbang, orang bertai binti kita. Nah, orang bertai binti. Bertai dalam jumlah yang banyak lah. Dah kan? Orang bertai. Kita air dalam orang tak payah. Orang tak payah. Kita sangka dah. Kita sangka. Aku orang tak payah. Jadi tak payah semua. Nah, Allah Ta'ala ikut seperti mana kita sangka. Kalau kita harap lah, maka Tuhan tak payah. Tak payah sungguh, berlaku tak payah sungguh. Sebab apa? Sebab kita kata begitu. Tak payah. Dah kan? Tak payah. Duk ingat lagu. Maknanya kita sangka lagu, sangka buruk. Kalau kita sangka baik, aku harap dia baik. Aku harap dia baik. Dah kan? Maknanya kita begitu dalam pada kita. Aku harap dia baik. Maknanya kata dia Allah Ta'ala akan jadi bahaya sungguh. Nah, maknanya nak Allah Taala kata dalam hadis kursi ni ana ni Allah. Allah ana inda dhanni 'abdi. Aku mengikut sangkaan hamba. Sangkaan hamba aku lagu madu. Alah tentu Allah Taala itu. Nah, kalau kita kata ai tak agak. Lah mungkin dia pun tak agak kita dengan. Maka Allah Taala ni seperti mana hamba kita kok kita sangka. Lah mungkin jadi gini kan? Dia tak boleh. Maksudnya kita kena yakin InsyaAllah jalan, InsyaAllah boleh, InsyaAllah tak ada apa-apa. Maksudnya kita kena orang panggil letak, orang panggil sangkaan yang baik pada Allah Ta'ala. Itu dia panggil ana ibnazani adibi. Dalam kepala kita ni sentiasa lagu tu. Sesuatu yang berlaku, mana kita lebih sangka buruk cepat. Nah, sangka buruk cepat. Bila apa-apa berlaku, oh tak ada kapal. Sudahlah lah. Tak ada apa-apa. Mana kita lebih sangka buruk. Nah, bukan orang-orang kita ni bila berlaku, katalah kereta lalu ketengok, berik dengan kol, kita kata. Nah, dia berik itu kita, kol, jawab dengan oh, mana nak suruh berlaku. Nah, tidak kata Masya Allah, ada dengan ini, tidak kata itu orang kita, dia dah mau suruh jadi itu, suruh jadi kebinasaan kalau ada orang. Nah, kadang-kadang nak dia nak molek. Kalau nak orang ni, orang panggil cepat-cepat minta kebinasaan. Tapi, nah, mana kita kena duduk sangka baik. Saya kita tak nampak seminggu dah tak mari masjid. Nah, orang tanya muat ni, apa ni cikgu tu tak nampak. Hai, tak sihat. Kita sangka baik. Tak sangka. Ada mana sangka baik ke kan? Jangan pula orang bila ya ai muat tak nampak lama ni. Ya, lagu kita muat nak kan. Ah, mari tipu rajin ja. Kan. Mana kita sangka buruk dah. Tak leh. Nah, jadi agama ni nak kan. Islam mengajar kita sentiasa bersangka baik. Jadi kalau kita sentiasa bersangka baik ni, apa kau orang yang suka. Walaupun dia ni sungguh, dia mana sungguh. Tapi kita sangka baik sama dengan dia. Tak kan. Maknanya itu panggil sangka baik. Jadi amal yang disuruh oleh Allah Ta'ala ni ana ibdazadi abdi, aku mengikut sangka baik. Kalau kita sangka baik, maka insyaAllah jadi baik. Tapi kalau kita sangka buruk, akan jadi buruk. Jadi lepas pada kita ni bersangka baik dengan Allah Ta'ala, dan kita sangat bergantung sehingga ke Allah Ta'ala sebut dalam ayat Allah panggil suratul kafi,
Kita dah sebut dah minggu lepas, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa dia mengharapkan pertemuan dengan Allah Taala, maka dia kena buat amal soleh. Dan dia jangan syirik pada Allah Taala sekali-kali. Itu perjalanan kita. Nah, perjalanan kita ni jangan syirik dengan Allah. Nah, kena orang panggil gapo ni? Kena buat amal. Kena sentiasa bergantung dengan Allah. Jangan syirik, jangan kafir, dah jangan orang panggil apa dia ni, jangan rosak akidah. Nah, orang kita ni kalau kita tengok orang kecil ni, nah orang kecil ni macam kita orang kampung ni tak ada masalah ni. Orang kecil ni kadang-kadang cerdik dia doa tu, maka menyebabkan dia guna fikiran dia untuk mengukuh agama. Agama dia tu dinilai dengan fikiran dia. Benar. Nah, mana-mana masjid tu imam naik atas mimbar bagi tahu kepada orang ramai, usikum wa iyyaya bittaqwallah faqad faza almuttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ni dibaca sama-sama. Takkan ni naik atas mimbar, benda yang utama mesti diberitahu ialah wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Pastikan kamu mati dalam Islam, pastikan kamu mati dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu mati dalam keadaan syirik, jangan kamu mati dalam keadaan kufur, jangan kamu mati dalam keadaan orang panggil zindik, dengan mati dalam keadaan kafir dengan Allah Ta'ala. Pastikan. Jangan jadi bingung. Tidak haram, cuma ulama sebut tidak harus.
Bila tidak harus ke mana tak molek gitu ya. Ha, ada. Kata kau dalih haram, tak ada sebenarnya. Nah, cuma hak Nabi ni, hak Nabi memang betul. Hak Nabi sebenarnya. Nabi kata, Nabi-Nabi, para Nabi-Nabi ni, mana dia mati situ di kebumikan. Itu memang hak Nabi sebenarnya. Nabi-Nabi. Ada pun kita, manusia biasa ni, hak ni, orang panggil tidak sebenarnya. Kata, mati situ, tak ada situ. Ha, cuma masalah-masalah lain, contoh. Disebabkan oleh masalah-masalah lain lagi, maka orang juga tak bina jenazah. Contoh kita kata apa ni Allah yarham Datuk apa ni Datuk Dr. Harudin dia kata. Datuk Dr. Harudin. Dia mati mana? Mati di Amerika, ada kan? Mana? Nah, mati di Amerika. Maka dikuburkan di sana. Sebab apa? Sebab kerana buat kelip. Nah, dia buat kelip maka jenazah tu dia kena buat organ dalam. Rupa-rupa buat darah-darah pun mesti buat. Barulah orang boleh wanaikan matrimonial. Ah, tu kandung penerbang ni, ada kandung. Mana-mana pun kalau jenazah ni nak muakkan matrimonial, dia kena buat. Orang panggil bagai-bagai dalam, kena buat. Jenazah kelih tu boleh orang kosong. Orang panggil orang kulit dengan tulis je lah. Dengan ni. Ah, tu orang kandung, dia kena bekukan dulu, baru dia lepas dulu. Itu maknanya, bila keadaan gitu, lebih lagi lah. Dan tak payah buat ini, pakai simpul. Nah, contohnya orang panggil Ustaz Fadli Yaman ni, kan? Mati di Cina. Juga tak pakai, maka kena pergi di sana. Sebab apa? Sebab jenazah ni, orang panggil bila terlibat dengan penerbangan, apa payah. Nah, dia bukan seni, peraturan dia tu dia akan buat naik banyak gitu. Nanti pecah mayat tak ada kapal terbang dah. Jadi musuh bagapa pun itu soal dia. Nah, jadi sebab itulah bila ambil kira buat-buatnya ayo ke jenazah ni pas untuk dalam topi belakang orang nak call pantok topi ke dalam belakang ini boleh menyebabkan tidak boleh dalam agama kita buat jenazah tu kita. Maka lebih baik tu kita di sini. Walaupun kita kata jauh dengan nak pergi ziarah jauh dan contoh kalau kita nak pergi ziarah kubur sekali-sekala pun jauh. Nah, tapi terpaksa lah dengan sebab orang panggil muslihat gitu. Nah, baik, apa yang kita nak sebut, apa nak sebut tadi ni? Orang panggil soal agama, soal akidah. Nah, kenapa kita kata untuk imam di tiap-tiap minggu, mana-mana masjid, oh tu yang ucapan. Marilah untuk imam mana, gila masjid mana, kita akan dengar ucapan usikum wa iyaya bitaqwallah. Nah, aku usiakan kepada kamu dan kepada aku sendiri agar kamu takwa pada Allah. Waktu baca lah, tu imam baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa ibtaghu ilayhi wasilah. Macam-macam ayat Quran semua mengadap takwa. Sehingga kau mana-mana tu imam yang tak ada pesanan takwa, jumpa orang panggil khutbah tak sama. Sebab itu sekali. Kalau tu imam ni naik kecek tak ada wasiat takwa pada Allah, khutbah dia tak sah. Bila khutbah tak sah, jemaah tak sah. Ha gitu. Di antara rukun khutbah ni dalam banyak-banyak rukun khutbah, rukun yang tidak ada khilaf antara ulama ialah wasiat takwa pada Allah Taala. Tak ada khilaf. Mana tak ada pertikaian ulama mengatakan hak ni sunat. Hak ni bukan rukun, ini adalah sunat saja dah. Bahkan semua ulama ittifaq mengatakan usiat takwa pada Allah adalah rukun kepada kita. Sebab apa yang kita kata ulama mentok apa ni, kenapa ke syariat mentokkan keutamaan orang panggil pesanan takwa pada Allah Taala itu begitu tinggi. Sebab itu kan. Nah, sebab tak jadi sebuah tu. Sebuah yang berlaku masyarakat kita sama kau kafir mati dalam keadaan kafir mati dalam keadaan menyewi akidah mati dalam keadaan ada sesak mati dalam keadaan agama lain daripada Islam. Macam-macam berlaku. Sebab apa? Sebab kita ni, kau lama kau jini. Kalau jini dengan agama, berpadu dengan Quran, berpadu dengan hadis, tak apa. Tapi jini kita dengan otak kita sendiri. Dia panggil Ghazwul Fikri. Kan? Ghazwul Fikri, maknanya otak kita dibasuh dengan kebangsaan. Oleh kerana sejak kecil lagi sekolah, kebangsaan naik kalau menengok, oh naik menengok, kebangsaan masuk universiti, universiti kebangsaan, tubik jadi orang kebangsaan. Kan? Tapi nak jadi apa? Nak jadi orang kebangsaan. Bila jadi orang kebangsaan, dibagi dia agama ni adalah bukan cara hidup. Takkan?
Agama ni bagi mereka bukan cara hidup. Sebab otak mereka, mereka mikir dia panggil maddiyah. Orang kebangsaan ni istilah bahasa Arab orang maddiyah. Orang mandan, orang maddiyah ni orang kebendaan. Hidup dia semata-mata kebendaan. Matlamat hidup dia adalah kebendaan. Takkan ni? Kalau sekolah, matlamatnya pakai gaji. Nah, sekolah, letak awal-awal lagi untuk pakai gaji. Gaji mesti kena besar. Bila kita besar gaji, bila kita mewah, apa semua benda kita boleh buat? Takkan ni? Semua benda kita boleh buat. Itu dia panggil kebendaan. Semata-mata kebendaan. Dia tak ada nilai agama dalam diri dia tak ada. Nah, dia tak ada orang panggil sedekah ni kebajikan. Kebajikan kita ni untuk simpan di akhirat. Sebab mati kita nak guna orang kebajikan kita ni lah. Apa lagi dia tak ada. Dia tak ada nilai-nilai akhirat tak ada. Sebab apa? Sebab dalam fikiran dia adalah semata-mata hidup ni adalah kebenaran. Tak ada apa sebenarnya hidup kita ni. Orang panggil orang mana, bila mana yang paling besar ada piti. Takkan ni? Cara mana pun biar boleh piti. Halal-haram bukan istilah. Takkan ni? Tak ada istilah halal. Orang panggil halal-haram. Semua benda tu boleh buat berlaku. Sebab apa? Sebab tidak boleh menyekat orang panggil kemudian ini kebebasan. Manusia tidak boleh menyekat kebebasan seseorang. Takkan ni? Dia nak kepada kebebasan. Nah, semua benda tu nak bebas. Orang panggil contohnya kita kata kita ni orang Tina kena tutup aurat. Nah, tutup aurat. Orang Tina kena tutup aurat, nak duduk rumah kena minta izin dengan suami. Nah, orang Tina tak boleh nak musafir, kena ada mahram dia panggil eh. Kena ada mahram. Nak musafir dua marhalah kena ada mahram. Orang perempuan tak boleh nak berhias, nak janggut tak boleh. Takkan eh? Harta pusaka bagi perempuan dia berbeza dengan orang laki-laki. Orang laki-laki orang panggil takkan eh? Satu per dua. Orang perempuan satu per dua daripada orang laki-laki. Jadi dunia hari ini cuba nak memberi kebebasan kepada wanita. Nah, pemikiran mereka nak ajak supaya mak, tak ada orang Tino tak ada sekata. Nah, seperti mana kita tengok pandangan sistem in Islam. Takkan eh? Pandangan-pandangan dari sistem Islam, pokok orang Tino yang mereka ni terdiri daripada pokok cerita pandang ni, mereka cuba nak merukaikan kebebasan wanita. Jangan ada sekatan, nak tubik rumah tak pakai tudung, tak apa. Tak minta dengan suami, tak apa. Kan, orang panggil gapo dia ni, nak keluar, musafir mana, tak ada mahram pun tak apa. Nak musyarak masa mana nak klik pun tak apa. Sehingga dia nak lagi kalau boleh orang panggil orang perempuan boleh cerai suami dia. biar boleh ada kuasa tu, biar boleh cerai suami. Itu makna dia nak kebebasan. Jadi bila kita ni hanya menggunakan otak saja pemikiran, orang panggil maddiyah semata-mata, meletak kebendaan semata-mata, itulah yang dikatakan kebangsaan. Takkan eh? Orang kebangsaan dia cuba nak fikir supaya manusia jadi otak lagi. Sebab apa? Sebab kali ikut agama bagi mereka susah. Nak jalan kena pakai tudung. Takkan eh? Nak tubik rumah kena minta izin suami. Takkan eh? Nak klik lewat-lewat tak boleh. Nak bergaulan bebas tak boleh. Takkan eh? Orang Tino datang nak berlewat sekali tak boleh. Nak buat pesta awak tak boleh. Nak buat pesta orang panggil gay tak boleh. Oh, payah dia kata agama ni. Sedangkan kita nak kebebasan. Sebagaimana kumpulan-kumpulan LGBT sekarang dengan LGBT dengan buat-buat lesbian, buat-buat ni orang panggil minat kepada benda ni, dia cuba buat-buat, jangan ikut agama. Sekarang pun bagi mereka ikut agama dengan ni, maka dia akan lahir pemikiran orang ni akan mikir dengan otak semata-mata, maka dia tak bunuh agama. Bila tak bunuh agama sebagai cara hidup, maka akibatnya nilai ni. Nah, jadi sebab itulah kita di masjid ni orang panggil tiap-tiap minggu mari. Takkan eh? Semua ada mungkin orang laki-laki ni kena mari semayang di masjid waktu Zuhur. Orang pada hari Jumaat ni tujuannya kepada dia tu imej naik atas mimbar tinggi-tinggi. Takkan eh? Royak kepada dia usikum wa iya yang kita kepada nak royak banget tu ya. Nah, khutubah pula kalau kita tengok Jumaat khutubah sebelum semayang, khutubah tu sebelum semayang. Agak-agak kalau khutubah Jumaat lepas semayang ke mana dia? Takkan eh? Kalau khutubah Jumaat orang panggil buat lepas semayang ke mana je? Tak ada seorang pun yang lekat 20 orang di depan kan? Takkan eh? Wujud khutubah Jumaat dia letak sebelum semayang.
Aku tepuk gaya lepas semayang. Tak apa, gaya setahun sekali je. Mana dia boleh tunggu. Aku tepuk gaya. Tapi kalau aku tuan cuma air, tak tunggu gaya dengan dia. Lepas semayang. Mujurnya letak sebelum semayang. Nah, ingat aku tepuk tu sehingga kau. Orang panggil semayang seorang itu, dua rakaat je. Nah, semayang Jumaat tu dua rakaat. Kalau dua rakaat lagi, duduk dalam khutbah. Haa, gitu mah nak bayangnya kelebihan. Nak suruh ke apa? Nak suruh dengan ngajar. Khutbah-khutbah ni ngajar dalam bahasa Melayu. Bahasa apa panggil khutbah? Takkan ni? Bahasa Melayu panggil ngajar. Ngajar, khutbah-khutbah ni ngajar. Takkan ni? Bila ngajar, pesing ni, pesing ngajar ni start dengan bismillah, start dengan alhamdulillah, start dengan selawat, selawat Allah panggil start dengan pesanan takwa pada Allah. Itu pesing ngajar dari agama. Dia tak boleh naik, Allah panggil kecil, naik baca pantun selain. Baca pantun, baca kosidok, baca kuridam, baca syair, baca kapa. Ayat Quran tak baca, mah tak boleh. Dari agama ni meletakkan syarat Quran, kalau Allah santai. Baca Quran dulu. Setiap ucapan bermula dengan baca Quran. Nekan, bermula dengan baca Quran. Tidaklah kata naik depan kau. Sebagaimana kata pepatah Melayu. Dia tak jadi lagu itu. Cara kecil dalam Islam ni dia tidak kecil lagu itu. Caranya bermula dengan qala Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu orang panggil cara ucapan dalam Islam. Jadi sebab itu nak sebutnya kepada kita. Sehingga ulama ni tidak ada khilaf antara ulama. Mengatakan usiat takwa pada Allah Ta'ala itu adalah wajib dalam khutbah. Dan jadi kalau kita tengok usiat takwa pada Allah Ta'ala ini tidak ada lain kecuali paling besar, yaitu di antara ayat Quran. Jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Beringat sama-sama, beringat yang itu sampai kali ini. Ayat beratulah. Beringat, beringat, beringat. Biar mati dalam Islam, biar mati dalam Islam, biar mati dalam Islam. Lepas-lepas mati dalam kami pun tak. Khabar-khabar ada di antara kita sanggup mati dalam keadaan kafir. Tolong agamu dengan ni, lawan dengan agamu. Contoh, dengan ni, contoh orang cerita dalam TV. Kalau kita tengok ni orang ni, makna dalam forum-forum pertama, dalam wacana-wacana ilmiah, kita tengok dia ni merupakan moderator. Dengan ni, apa dia ucapkan dia? Dia kata, kalaulah saya dilahirkan sebagai non-muslim. Kalaulah saya dilahirkan sebagai non-muslim, saya duduk di Malaysia ni, saya tak tahu nak pilih istilah manusia. Nah, dia boleh sebut kalau saya dilahirkan sebagai non-muslim. Orang cerita ini, kalau Allah sebut nama, orang tahu dia. Dengar, dia boleh kata kalau saya dilahirkan sebagai non-muslim, cakapan ini boleh merosakkan akidah. Dia tak boleh kacik lagu tu. Kalau saya jadi kapi, tak boleh. Tak boleh. Perkataan ini bahaya. Dia panggil perkataan senara. Dia ada dah senara perkataan yang tak boleh nak kacik. Nah, ulama telah garis. Jangan sebut perkataan ini, perkataan ini, perkataan ini tak boleh. Sebab boleh merosakkan akidah pada perkataan. Boleh merosakkan akidah pada iktikad. Boleh merosakkan akidah pada Allah panggil pada perbuatan, pada perkataan, pada iktikad. Dia ada berlaku. Nah, jadi sebab itulah orang cerita istana ni yang diangkat naik atas pentas bercakap di mana-mana sahaja boleh kecek lagu tu. Kalau kita orang kampung biasa nak ayaknya takkan orang cerita pun boleh sebut perkataan tu. Padahal dia ni orang-orang ngajian lah kita kata orang cerita, orang akademik. Tapi bila dia tidak ada agama, dia tak belajar asas usuluddin, dia tak belajar asas akidah, dia tidak bermula dengan kitab-kitab yang bermula dengan kitab-kitab kecil ni, maka pemikiran dia sama saja dengan orang lain. Dia tidak ada. Jadi sebab itulah kita dah ingat kau dia ni boleh bawa orang. Kita dah ingat kau dia ni orang kita boleh tumpang. Tiba-tiba dia akidah dia boleh rusak. Bila mana dipertikaikan perkataan dia, dia jawab, ya saya kata. Nah, ya saya kata perkataan itu. Dia sebut, mana dia boleh bertahan. Dia masih boleh bertahan, perkataan dia kata. Ya, betul saya sebut. Kalau saya dilahirkan sebagai non-muslim. Amal non-muslim, ini bukan Islam. Saya kalau saya dilahirkan sebagai bukan orang Islam. Dia tak boleh kecik kata itu. Perkataan itu boleh musuh dah akhirnya. Jadi sebab itulah,
Hari ini kita kena orang panggil belajar. Boleh kita dengar isu semasa. Kita boleh belajar, boleh dengar siapa dia ceramah, siapa dia mengajar. Marilah orang yang hebat-hebat, tak apa kita dengar. Tapi asas akidah kena belajar. Usuluddin kena belajar, fiqh kena belajar. Orang panggil ilmu tasawuf kena belajar, asas tu kena belajar. Tak ada waktu, tak kosong lah kita. Bunyi dengar, tapi kosong. Jadi jangan begitu lah. Jadi sebab tu lah, apa yang Allah sebut pada pagi ni ialah sebenarnya tajuknya ialah As-Sidq. Dan As-Sidq, senara, dia panggil senara tarikhul usul tu, dia sebut sesuatu. Pertama bermula dengan taubat. Hasil pada taubat tu muhasabah. Hasil pada muhasabah tu dia akan lahir khauf, takut. Daripada khauf itu akan lahirnya rajak. Dan daripada rajak tu akan lahirnya As-Sidq. Lalu itulah orang panggil, Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang siddiq, orang shodiqin, orang yang benar. Banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Jadi insya-Allah kita Allah panggil kita bincang minggu depan lah. Insya-Allah diizinkan oleh Allah kita bincang minggu depan. Minggu depan ni kadang-kadang tak jadi. Mari kita tak jadi. Nah, jadi kita sebut begitulah sama-sama pun. InsyaAllah kita bincang minggu depan. Minggu depan tu tak tahu lagi. Mungkin kita ada, mungkin kita tak ada. Mungkin kita tu ada beberapa masalah. Tak tahu lagi lah minggu depan tu. Cuma kita letaknya insyaAllah. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan, dia kata. Jangan kamu kata esok aku nak buat. Illa ayyasha Allah. Kecuali kita kata insya-Allah. Jadi sebab itulah insya-Allah kita bincang minggu lepas, kami gempel ni tajuk ni insya-Allah panggil tajuk asil. Ini di antara tarikh usul yang masuk ni. Allah panggil nak suruh sampah kepada penghujung tajuk ni sebab dia ada beberapa senara yang dibawa oleh ulama sangat menarik. Mudah-mudahan Allah panggil boleh memberi petunjuk kepada kita dan membuka jalan kepada kita bagaimana Allah kepada kita nak kepada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Pada setiap hari kita sedang sembahyang, kita sedang ibadah, apakah perjalanan sebenar yang kita menuju kepada Allah Ta'ala, sampah ke tak sampah. Jadi insyaAllah kita mengharapkan kita ni sedang membuat benda yang terbaik dah. Dan kita mengharapkan apa yang kita buat ni telah bersabar pada Allah Ta'ala. Dan kita mengharapkan apa yang kita buat ni telah sabar pada Allah Ta'ala. Walaupun kita baca sini ni sebab tak sabar dah. Tapi padanya harapan kita ni sebenarnya apa yang kita buat ni terbaik dah. Harapan kita ni sebenarnya apa yang kita buat tu memang sabar dah pada Allah Ta'ala. Jadi sebab itu insyaAllah mudah-mudahan kita akan teruskan lagi dengan perbincangan tajuknya tarikhul usul ila Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilaihi wa ilaihi maqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum ya rabbi.